Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengharap pra-prakan istrenam Presiden 20 Oktober dari Papayasan Ku Riri Jawan unjuk rasa atau lampah sejenak nunga gejet eta kegiatan. UU nembraken negara kudu diutamakan kerunyangkan kepercaya di negara sejen turta investor. Nalika diwawancara di Gedung Sate Kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum netelaken taya pamimpin anu sampurna. Dirina ngamaphum upama aya warga nu ngarasa kuciwa kana jenglengan pamimpin pinilih ayeuna. Tapi UU miharep prak-prakan istrenan Presiden 20 Oktober jaga henteu dipapaesan ku Riri Jawan unjuk rasa atawa mangpirang kagiatan sejena anu bakal ngagejed prak-prakanana. Pangnakitu dirina ngerong Presiden mangrupa lambang negara. Upama prak-prakan istrenanana lambang negara di papesan ku Pasualan, ngaran hade Indonesia bakal kabawa goreng. Dirina miharep jenglengan ngaran hade negara kudu diutamakeun keur ngunianggeun kapercaya ti negara sejen turta investor. Paham, tetapi harus juga dipahami bahwa tidak ada makhluk yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tetapi tetap seluruh pemimpin ingin menuju kepada kesempurnaan. Artinya, kalau ada kekecewaan terhadap pemimpin yang dipilih hari ini, kami menghargai dan juga kami memahami, tetapi tolong harus melalui mekanisme yang biasa, yang aman, dan tidak melanggar hukum, dan kalau bisa, di saat pelantikan nanti tidak ada gejolak, tidak ada demo, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu lancarnya pelantikan. UU miharep upama masyarakat ngarasa kuciwa karena pamimpin pinilih ayeuna kudu nepikeun bang baluhna kucara anu aman turta henteu ngarempak aturan hukum. Budi Hartati, Bandung TV.